Penyedia teknologi pendiria Biogene Technologies, Sdn. Bhd. Berhasrat untuk mempertingkatkan pengkomersialan teknologi kit ujian menggunakan aptamer yang dibina syarikat itu iaitu AppSense di rantau Asia dalam jangka masa 5 hingga ke 10 tahun akan datang. Pengasas dan ketua pegawai komersialnya Adrian Joseph berkata aptamer adalah serpihan DNA yang boleh dibentuk untuk melekat kepada pelbagai bentuk organisma dalam badan termasuk virus, bakteria dan hormon. Selanjutnya dalam segmen Teknoniaga. So, Biogene adalah syarikat pemula startup company yang ditubuhkan pada tahun 2015. Semasa kami ditubuhkan, hasrat kami tubuhkan company itu adalah untuk membangunkan teknologi biopenderia. Dalam proses itu, kita terjumpa satu molekul yang dipanggil antibody sintetik atau lebih dikenali sebagai aptamer, dan kebolehan aptamer ni untuk melekat kepada virus dengan bakteria yang lain. Pada masa ini, kita tengah upscale teknologi supaya dapat dimiliki ramai. Maklumat yang kita dapat tu kita dapat salurkan kepada pengguna, dan pengguna dapat menggunakan maklumat tu untuk memantau tahap kesihatan diri. Itu yang kita ingin menginovasikan. Ada dua perkara yang kita nak buat. Satu, kita nak memudahkan orang mendapatkan ujian, result ujian, dan memendekkan masa tu. Dan kedua tu kita nak bagi memudahkan cara untuk mengenal pasti virus. Startup atau Biogene dibina oleh local talent. Hasil daripada kajian kita, semua kita buat dekat Malaysia. So yang 300 bahan mentah aptamer yang kita buat bekerjasama dengan kajian daripada orang daripada Malaysia. Apa yang pihak Biogene buat, kita berunding dengan pihak MTDC, and MTDC pada masa tu perkenalkan satu grant yang dipanggil NTIS Sandbox. So kita Biogene apply untuk grant ni, dan dengan nasihat MTDC kita mengubah suai satu lab yang mampu menghasilkan virus ni tanpa kita import daripada luar negara. So kita ada satu makmal yang dapat melakukan perkara berikut. Untuk anak-anak muda yang ingin membangunkan atau menggiat dalam perkembangan teknologi, satu, kita jemput untuk datang join kita atau lawat tempat kita dan bekerja dengan kita. Kedua, kena percaya kepada apa yang dibuat. Dan ketiga tu kena cari orang yang mentor yang dapat membantu. Dan mentor tu penting sebab dia dapat melihat daripada luar, dari segi luar tu apa yang perlukan. Dan MTDC tu telah mengambil role sebagai mentor kepada Biogene dan memberitahu perkara-perkara yang kita tidak lihat. So dengan bantuan agensi kerajaan seperti MTDC, dia membantu kita berfikiran secara menyeluruh untuk tengok dan membantu kita berkembang.